Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Abi. Alhamdulillah, wa syukurillah. Akhirnya kita tiba pada bagian keempat atau bagian terakhir dari subpokok materi mengenai independensi Bank Indonesia. Pada slide sebelumnya, saya telah membahas mengenai penjabaran Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 mengenai independensi BI. Oke. Nah, setelah kita membahas 5 independensi itu adalah kondisi idealnya, teman-teman. Sekarang di materi kali ini saya akan coba menggelitik sedikit. Kita bawa kondisi ideal tadi dengan pada kondisi hari ini. Oke. Apakah benar Bank Indonesia masih independen? Apakah benar Bank Indonesia itu dalam tanda petik mau diobok-obok karena akan ada rencana untuk revisi Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 itu pengembalian fungsi daripada Dewan Moneter atau pembentukan lagi Dewan Moneter. Kita akan lihat. Namun sebelumnya jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini. Oke. Okay. Ini adalah contoh perbandingan independensi Bank Sentral. Ini saya kutip dari beberapa sumber. Ini di USA, England, Kanada, Selandia Baru, Europe, Jepang, dan BI. Nah, ini kita lihat bahwa tidak terlalu maksimal ya kalau menurut slide ini. Kalau ini independensi tinggi, kalau ini tidak. Oke. Okay. Karena kalau institusional Indonesia ya institusional instrumen, oke, okay. Memang rata-rata kalau untuk di dunia itu hampir independensi finansialnya itu tidak terlalu tinggi atau sedang, okay. Tapi untuk yang lain, ini yang full ini di USA sama Europe, oke, okay. Selebihnya masih belum maksimal. Nah, independensi itu seharusnya kan kalau kita telaah dari pengertiannya itu kita harus bebas dari pengaruh, instruksi atau pengarahan atau baik kontrol mau dari badan eksekutif maupun dari badan legislatif, teman-teman. Nah, itu kan independensi itu adalah bank sentral dalam hal ini BI harus bebas untuk dapat melaksanakan setiap kebijakan moneternya yang bebas dari pertimbangan-pertimbangan politik. Oke? Okay? Itu adalah kondisi idealnya. Harus bebas, tapi yang seperti saya bilang bukan negara dalam negara, tetap juga harus patuh terhadap hukum. So, what the fact? Goal independensinya tidak pernah diberikan. BI mengikuti kemauan pemerintah dalam menetapkan angka inflasi. Nah, kondisi kayak gini itu memicu potensi terjadinya dualisme. Ya, karena BI cenderung sebagai follower, pemerintah sebagai following. Oke? Okay? Ingat, Bank Indonesia itu lebih kapabel dalam mengurus ekonomi. Bukan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, karena tidak ada lagi Dewan Moneter. Kemudian personal independence tidak berjalan seutuhnya. Campur tangan dan dari eksekutif dan legislatif dalam pemilihan Dewan Gubernur. Ini kan isu mengenai pengembalian Dewan Moneter. Ini kan sudah ini akan mengancam loh independensi Bank Indonesia, goal independensinya tidak pernah jalan. Ingat sekali lagi, BI itu lebih kapabel ya dalam mengurus ekonomi, bukan orang lain, dalam hal ini Kementerian Keuangan. Jadi karena tidak ada lewat Dewan Moneter, karena justru ini isu yang terbaru ini mau dikembalikan, DPR mau merevisi undang-undang itu. Nah, ketika undang-undang ini direvisi ya berarti ya BI kembali lagi seperti zaman dulu, terkungkung. Kemudian yang ini yang saya masih belum bisa saya pahami, kenapa sampai kalau kita memilih, kita punya pimpinan, kenapa bukan kita seleksi dari tim internal dan dipilih orang dari internal ya. Coba teman-teman bayangkan, itu orang di Bank Indonesia itu orang hebat-hebat, teman-teman. Masuk di Bank Indonesia saja itu tesnya luar biasa panjang. Jenjang karirnya dari pegawai masih baru sampai untuk level Dewan Gubernur itu kan mereka sudah lama.
Tetapi faktanya dalam beberapa kesempatan itu gubernur Bank Indonesia itu bukan dipilih dari internal, justru dari pihak legislatif yang menyeleksi. Seharusnya kalau namanya personal, biarkan saja orang BI memilih pimpinannya sendiri. Mereka lebih pintar, mereka lebih tahu kok. Kenapa harus orang luar yang dijadikan tim seleksi? Dalam hal ini juga kita bisa mengambil jalan tengah. Orang luar boleh dijadikan tim seleksi, tapi tim seleksi dalam hal untuk materi-materi ekonominya saja, jangan materi-materi politik. Walaupun dalam kenyataannya ya seperti itu yang terjadi. Personal independensi ini tidak berjalan. Campur tangan eksekutif dan legislatif dalam hal pemilihan Dewan Gubernur. Oke? Okay? Ya harapan ke depan itu karena pemerintah jangan lagi menyampuri kebijakan internal. Hendaknya BI diberikan kebijakan penuh untuk menentukan target inflasi, bukan sebaliknya. Sehingga nanti akan timbul kebijakan untuk mencapai angka tersebut sesuai dengan tujuan utama BI dan diperkuat dengan pelaksanaan tiga tugas utama atau tiga pilar, yaitu kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Harapannya seperti ini. Jangan lagi ada wacana-wacana untuk dilempar ke publik mengenai revisi-revisi undang-undang yang akan mencabut independensi dan Bank Indonesia. Sekali lagi, kita pakai prinsip dasar saja. Kalau orang sudah tidak independensi, satu organisasi sudah dicampuri, sudah diintervensi, yakinlah suatu saat organisasi itu akan hancur. Dan kita bicara sesuai teori, teman-teman. Organisasi kalau terlalu banyak intervensi dari luar, yakinlah kebijakan internal itu tidak akan pasti berjalan. Pasti lambat laun organisasi itu akan hilang dari peredaran dengan sendirinya. Ini adalah harapan kita, teman-teman. Mudah-mudahan rencana atau wacana revisi undang-undang itu tidak jadi. Oke? Okay? Selesai. Alhamdulillah, akhirnya kita juga telah sampai di akhir daripada pertemuan ketujuh. Saya harap kawan-kawan bisa faham, kemudian mampu untuk menelaah. Saya sudah bahas mengenai kondisi ideal menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, kemudian harapan kita dan apa yang terjadi hari ini. Kawan-kawan bisa menambah literatur, bisa menambah artikel ilmiah untuk mencari lebih banyak sumber pembelajaran sehingga bisa menambah hasanah berpikir dan wawasan teman-teman. Jika ada pertanyaan, kita diskusi di grup kelas, dan jika memang itu bisa lebih baik, ya saya harap kawan-kawan sekali lagi ya, jangan pernah berhenti belajar. Apalagi masalah independensi ini adalah masalah yang masih sementara hot dibahas di Indonesia. Silakan kawan-kawan update berita tiap hari. Tugas juga minggu lalu kan saya sudah mulai mengarahkan ke situ. Kawan-kawan sudah banyak mengirim tugas mengenai rencana revisi Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.